Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya terus semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan jalan-jalan di Desa Merengkol. Bapak, Desa Merengkol yang kita mulai dari arah jalan dari sebelah barat Desa Girgondok, yaitu yang lewat SD Girgondok. Dan ini kita masuk ke Merengkol yang sebelah timur, alias yang dinamakan menurut informasi adalah Merengkol Merah. Kebetulan di sini Merengkol ini berbatasan langsung dengan sebelah timur Girgondok, Kembang Kuning, sebelah utara Desa Kalijering, sebelah barat Desa Merden, dan juga Pecarikan, Kabupaten Kebumen, dan sebelah selatan adalah berbatasan langsung dengan Desa Karangetas. Oke, ini suasana dari Desa Merengkol ini. Kanan ini saluran dan juga pekarangan, dan nanti nggak jauh dari sini nanti udah berupa perbukitan kalau ke arah utara. Kemudian di sebelah selatan adalah persawahan dengan pemandangan bahwa pemandangan yang luar biasa. Di Desa Merengkol ini, terutama yang di Merengkol Ngerah ini, saya teringat waktu itu diajak sama orang tua, ibu saya, mengunjungi saudara yang namanya Wo Sobari. Kalau saya nyebutnya Mbah Sobari. Jadi terngiang-ngiang kalau penuh dengan kenangan. Dan juga di sini dulu ada juga orang yang mengasuh saya waktu saya zaman masih kecil sama Mbak siapa itu, lupa namanya. Yang menjelang mau nanti ke pertigaan beli di sejen pos pal itu rumahnya ambil kiri situ. Itu udah lama, berapa 10 tahun yang lalu gitu. Oke, di sini Merengkol itu terkenal dengan luar biasa. Sebelah utara nanti jalannya lurus, belok ke kanan, nanti ke barat sedikit ada Balai Desa, tapi kita nggak lewat situ. Dan misalnya lewat itu nanti ke utara nanti ada Curug Merengkol. Dulu pernah saya rekam, tapi saya merekamannya malah rusak, masih pakai kaset, jadi ya nggak terabadikan, sayang. Kemudian nanti kalau belok ke kiri, ya itu yang kita akan tuju menuju ke Pasar Merengkol. Oke, di sini kita udah masuk ke area Merengkol yang menjelang mau ke Belisa. Di kompleks sini ini rumah yang dulu pengasuh saya kecil, namanya Mbak siapa gitu. Di depan itu kelihatan sudah ada pos PAUD. Nah itu ada jembatan belok kanan ke lurus itu nanti Balai Desa mau ada utara, nanti juga ada Curug. Nah ini pos PAUD. Oke, kita lanjut ke arah ke kiri. Nah, di sini lalu lintas lumayan agak ramai. Kalau nggak salah ini adalah pasaran hari pasar, pasaran dari Desa Merengkol yang merupakan salah satu desa yang teramai ada di Kecamatan Bituruh setelah pasar utama Bituruh. Itu yang kedua yang teramai adalah Pasar Merengkol, kemudian Wonoyoso. Oke. Ini ada Masjid Jami dan juga ada MI P2A Merengkol. Di sini ada MI, kemudian nanti juga ada SD Negeri yang terletak di sebelah kiri. Oke, ini jalan lumayan bagus, sangat representatif, sehingga sangat menunjang roda perekonomian dari Desa Merengkol ini. Dan ini desa terkenal dengan kereligiusannya, jadi orang sini sangat tekun dalam beribadah, luar biasa lah. Oke, sebelah kiri ini adalah
SD Negeri Bungkol cukup luas dengan taman-taman yang tertata sedemikian rupa dengan parkiran motor yang sangat bagus. Di ini Desa Bungkol didominasi banyak yang terletak di sebelah utara dari jalan utama Piturun Bungkol dan yang komplek sebelah selatan jalan Aspalan. Piturun Bungkol itu malah nggak begitu luas. Kemudian pasar dan sebagainya itu nggak seluas yang sebelah utara. Sebelah utara ini bisa mencakup 90% dari seluruh wilayah. Oke, di sini kita udah masuk ini wilayah mau Bambula yang mau menuju ke jalan utama Piturun Bungkol alias komplek pasar. Di sini ini sebelah kiri, wah ini terlihat landscape dari sawahan yang menambah syahdu dari perjalanan kita. Dan ini mobil kita ini take videonya 1 hari sebelum Idul Fitri, jadi ini pas puasa. Ini sebelah kanan langsung nanti berbatasan langsung dengan Kali Sung dan sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kebumen. Karena ini adalah desa terakhir yang berbatasan langsung. Wah, itu mbah-mbah. Terngiang-terngiang yang zaman dulu itu di depan rumah saya banyak orang yang ke pasar jalan kaki dan sekarang sangat jarang. Dan saya merindukan zaman-zaman itu, terasa luar biasa lah kenangan ke pasar lah. Nah, jalan kaki itu orang membawa doro dipanggul, wah kangen masa-masa. Oke, di depan itu udah kelihatan gapura dan rumah yang sudah mewah itu berlantai dua, nanti ada pertigaan pasar. Oke, kiranya dari kita cukup sekian, semoga yang bisa bermanfaat dan bisa mengobati sedikit rasa kangen yang belum bisa pulang mudik kemarin. Ini pertigaan Piturun Bungkol dan di depan adalah pasar Bungkol. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadarsi, sampai jumpa lagi.